Oke, teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain lagi, yaitu DMT Nabok, yaitu menggunakan mode Moses atau apalah kan Moses. Oke, namanya memang Moses gitu ya, teman. Ini mode-nya bisa belah lautan loh, teman-teman, seperti Aquaman yang wah, bisa belah lautan, teman-teman. Wow, mau coba, teman-teman? Kita bakal coba ya. Kita coba cari laut dulu atau ada sungai kan sini. Kita cari-cari dulu ya, teman-teman. Mod ini versinya di 1.7.10 ya, teman-teman. Nggak ada di versi 1.12.2 ya, karena mungkin belum tersedia atau nggak tahu juga sih, karena udah lama ini modnya di 2016, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa nemukan lagi di versi terbaru karena orang nggak update lagi deh kayaknya. Oke, nah sekarang kita bakal coba belah ini, teman-teman. Wow, bisa nggak ya? Oke, nah kita belah sini ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke inventory. Kita ambil ke sini. Nah, ini ada dua staff ya, Moses dan Bone staff Moses. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba ganti ke survival. Oke, okay, teman-teman. Kita ganti ke survival ya. Kita ganti game mode 0. Nah, sekarang kita pencet sini build. Wow. Terbelah, teman-teman. Waduh. Wah, mantep kali. Lihat ya. Lihat nih. Mereka di bawah. Waduh. Mati kau. Iya. Oh, mati kau. Oh, mantep dapat. Tanahnya berubah. Airnya berubah, teman-teman. Jadi merah. Wow. Apa kalian tahu ini? Ini airnya berwarna merah, teman-teman. Wah, kita bisa sini. Wow, keren. Wow, kenapa kok bisa berubah jadi merah, teman-teman? Apa kalian tahu ini kenapa? Wah, padahal jadi warna darah, teman-teman. Meskipun kalian sini padat sekali, teman-teman, airnya. Gak bisa dinaikin, teman-teman. Airnya menjadi padat. Waduh. Oke, kita coba ke sini. Ya, ini mungkin agak kayak ngebak-ngebak gitu, teman. Kita naik ya. Oke. Wow. Kita tenggelam sini. Oke, kita coba belah lagi, bisa nggak? Kita belah lagi sini karena udah habis. Coba lagi belah, teman-teman. Kita build. Wow, kembali, teman-teman. Wow. Oke, jadi cara penggunanya, kalian kalau kalian pencet lagi, ini bakal nutup ya. Kita coba build lagi. Wah, kita bakal ketutup lagi oleh air, teman-teman. Kita build lagi. Wow, keren kali, teman-teman. Wah, aku tidak percaya ini, teman. Mood ini bisa belah lautan. Waduh. Apakah kita juga bisa belah lapa? Oke, coba belah lapa ya, teman-teman. Oke, jadi kita ambil lagi. Oh, build. Noh, mantap kali, teman-teman. Kita belah lautan. Kalau kalian pencet build lagi, hup. Noh, dia bakal kembali. Tapi kalau kalian pencet klik kiri, bakal jadi lautan darah, teman-teman. Kita build lagi. Oh, keren-keren kali, teman-teman. Oke, teman-teman, apa kita coba ya, kita mau ke lapa ya. Oke, kita ganti modenya dulu. Kita bakal ganti ke Nether ya. Kita ke Nether. Oke, aku sebentar mau coba ini dulu. Ini apa ya, teman? Bun. Oke, coba build. Oke. Oh, sama aja ya sih, teman-teman. Kita clear lagi, klik kiri. Wow. Oke, sekarang kita coba ke Nether ya. Kita bikin Nether portal. Apa lapanya bisa diubah juga, teman-teman? Mencurigakan. Oke, kita lihat ya apakah bisa berubah juga, teman-teman. Ya, salah-salah deh. Ya, lagi. Iya. Oke, lagi. Ya, jatuh. Nah, sekarang kita perlu ini. Nah, sekarang kita coba ya ke lapa ya. Ke Nether.
Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, sekarang sudah masuk ya. Oke, di sini sudah kesini. Nah, di sini ada nether. Sekarang kita bakal coba ya teman-teman. Kita bakal coba teman-teman. Kita turun dulu ya. Oh, oke, kita mendekat depan di sini. Oke, di sini nah teman-teman. Nah, sekarang kita ganti lagi menjadi mode survival. Kita coba build. Wow, bisa teman-teman. Dan apakah kita bisa pencet klik kiri? Oh, gak bisa teman-teman. Ini lapanya gak bisa diubah menjadi darah ya. Waduh, gak bisa teman-teman. Dan ini full banget teman. Kalian bisa menjelajahi nether teman-teman tanpa ada lapa teman-teman. Jadi kalian gak perlu takut ada lapa. Kita bilang, oh tolong, 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 tolong. Wah, aku kelupaan teman-teman. Aku gak pencet build. Aduh, mati teman-teman. Waduh, waduh. Oke, ulang lagi ya. Kita ulang. Bentar. Ini dia mau di satu. Oke. Nah, mungkin itu cuma itu aja ya. Enggak bisa ngapa-ngapain juga, teman-teman. Kalian juga bisa cuma ngebelah laut aja, teman-teman. Ya, selebihnya seperti itu, teman-teman. Mungkin kalian bisa bermain survival dengan bawa tongkat ini nanti. Jadi kalian lebih mudah ke dalam lapak. Build. Oh, terbelah teman-teman. Oke, jadi perubahan dari yang kayu biasa ini dengan kayu yang warna hitam tadi itu bedanya di jaraknya ya teman-teman. Jarak tempuhnya itu loh. Kalau kalian lihat di yang ini cuma sedikit. Kalau yang tadi itu banyak teman-teman. Ya, banyak kali. Nah, mantap kali teman-teman. Berubah. Berubah jadi api. Api. Jadi merah. Merah, gak bisa berubah. Gak bisa berubah teman-teman. Aku gak tahu kenapa gak bisa berubah. Kok dia gak bisa berubah teman-teman? Kok bisa ya gak bisa berubah? Itu pakai ini. Gak bisa teman-teman. Airnya gak bisa berubah. Wah, aku gak tahu sih kenapa jadi gak bisa berubah teman-teman. Oke, kayaknya harus ngorbanin satu orang tuh. Gak bisa teman. Aku gak tahu kenapa jadi gak bisa. Oke, aku gak tahu juga. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian bisa juga menggunakan bot ini dan nggak perlu close. Oke, sampai jumpa di next episode dengan video lainnya. Oke, bye bye. Tolong, tolong, tolong.